Good morning. Jadi hari ini kita bakalan jemput kakek dan nenek Scarlett di Auckland. Jadi kita bakalan stay 3 hari gitu, apa 4 hari di Auckland. Dan we're so excited. Dan ini baru jam 5 pagi guys. Dan airportnya udah lumayan ramai. Dan Marcus, say hi. Hello me. Jalanan dari Christchurch ke Auckland itu di sekitar 1 jam 25 menit. Udah sampai di Auckland deh. Dan pas kita sampai di Auckland, kita lagi tungguin busnya karena kita mau catch a train selanjutnya. Jadi kami lagi tungguin train kami. Tadi kami melalui bandara ke sini, ke train station itu melalui bus. Terus kami mau catch a train untuk pergi ke apartment kami. Dan kami bakalan stay untuk beberapa hari sampai orang tuaku sampai di Auckland. Jadi kami stay di Auckland sekitar 4 hari. Aku bakalan bawa mereka jalan-jalan di sekitar Auckland. Ini kakek bule Scarlett, papanya Marcus juga ikut jemput mama papa aku di Auckland. Jadi kita tinggalnya di Auckland 1 hari sebelum papa mama aku sampai di New Zealand. Dan kita tinggalnya di apartemen di wilayah yang elit juga, di kotanya langsung dan dekat di mana-mana. Jadi tinggal jalan kaki deh di mana-mana. Dan ini apartemennya punya keluarga Marcus. Jadi kita nggak usah pesan Airbnb deh di malam pertamanya. Jadi lebih hemat guys, hahaha. Dan kita jalan kaki di kota Auckland keliling-keliling untuk lihat pemandangannya di situ. Dan kita lanjut pergi ke Mall Westfield yang di Auckland. Dan ini banyak banget brand yang terkenal-terkenal di mall ini. Dan kita tujuannya ke sini pertama mau cari makan dulu karena kami semua kelaparan guys. Dan di sini makanannya juga enak-enak. Makanan di sini rata-rata di harga sekitar 250.000, 300.000 gitu guys, belum termasuk minum sih. Setelah makan, aku mau lanjut hunting lihat-lihat tas suami aku mau beliin. Jadi aku lihat di Gucci, Louis Vuitton dan lain-lain. Jadi kami bakalan pergi makan malam. Jadi hari ini kita nggak buat banyak aktivitas karena kami lumayan capek. Tapi besok siang kami bakalan jemput orang tua aku sekitar jam 1 gitu. Terus kami bakalan pindah ke Airbnb yang kami pesan. Terus kami bakalan buat banyak aktivitas di sekitar Auckland bareng orang tua aku. Ini kita lagi jalan kaki mau cari makan malam dan sepertinya kita memilih restoran Itali. Ini aku pesen pizza dan juga pastanya. Ini di sekitar 1 jutaan untuk kita semua dan anak aku suka sama pastanya guys. Jadi guys, ini view di apartemen kita di malam hari. Bagus banget guys. Jadi pemandangannya dari balcony bagus banget. Ini di hari esoknya aku juga ada pesan Airbnb dan ini kamar mandinya dan ini kamarnya ada 2, ini kamar yang pertama dan ini di 2 malamnya itu di sekitar 6 jutaan tapi ini udah ada dapurnya juga dan ini kamar keduanya. Ini dapurnya udah lengkap semua guys, jadi tinggal masak-masak deh. Ini kamar yang kedua nih untuk mama papa aku tidur punya. Dan di apartemen ini juga ada ruang tamu kecil gitu sama TV. Dan ini view di luarnya kayak hutan-hutan gitu loh guys. Dan di bawah apartemennya itu ada kayak saunanya juga. Dan ini fasilitas gymnya juga lengkap guys. Dan juga ada fasilitas kolam berenang. Jadi kita tinggal naik tangga itu ke atas. Dan ini indoor swimming pool gitu. Jadi gak bisa kedinginan deh kalau malam-malam mau berenang. Dan luas banget sih kolam berenangnya.
menurut aku worth it sih tinggal di apartemen ini, karena ada lengkap juga sama tenis courtnya gitu loh guys, jadi kita bisa main tenis bareng juga. Jadi kami udah pindahin semua barang ke Airbnb dan sekarang kami udah di airport 1 jam lebih cepat, jadi bisa on time buat orang tua aku. Dan kami lagi makan siang dulu. Dan itu salad. Ini waktunya tunggu mama papa keluar, aku excited banget. Dan ini kita tunggunya lumayan lama guys, sampai anak aku ketiduran. Dan menurut aku imigrasi di New Zealand itu terlalu ketat sih, kayak makanan basah dan lain-lain itu kalian bisa kena denda 4 jutaan gitu. Akhirnya ketemu papa mama setelah sekian lama, dan ini pertama kalinya mereka kesini. Welcome to New Zealand, mama and papa. Jadi kita kali ini naik kereta api mau balik ke Airbnb untuk taruh semua koper dan siap-siap mau jalan-jalan lagi. Papa, dan mereka banyak bawa banyak oleh-oleh. Jadi baru sampai apartemen, jadi kita bongkar-bongkar semua oleh-oleh dan banyak banget makanan dari Indonesia. Wah, banyak banget guys, ini full 1 koper semua makanan. Dan di bagian sini semua baju baru, celana baru, sepatu baru, dan baju untuk Scarlett, sepatu, baju untuk Scarlett, dress untuk Scarlett, dan ini semua barang-barang untuk Scarlett juga. Penuh juga nih 1 koper semua barang-barang juga. Dan ini juga ada 2 koper lagi penuh. Dan mama aku lagi bongkar semua barangnya. Dan ini Scarlett lagi nonton Mickey Mouse. Jadi bawa mama dan papa jalan kaki di Auckland dan kita mau pergi ke Sky Tower, di situ Sky Towernya. Dan ini di jalanan di Auckland. We just gotta take up one lane. Udah sampai di Sky Tower dan kami bakalan naik ke Sky Tower bareng papa mama aku. Dan di sini juga ada tempat-tempat makan juga, dan kita bakalan naik ke atas dulu untuk lihat-lihat. Kita lagi di Sky Tower, tinggi banget, mama takut tinggi. No. Tinggi banget. Sudah sampai di lantai paling tinggi. Ini semua pemandangannya di sekitar Auckland. Bagus banget pemandangannya. Dan ini kita bisa lihat di kaca ini juga. Aku takut banget guys. Masuk di Sky Tower di sekitar 2 jutaan untuk kita semua, tapi worth it banget. Jalan-jalan sore di viaduct. Di sini semua kapal-kapal. Dan ada apartemen juga gitu. View-nya bagus juga. Dia di sini banyak banget apartemen gitu. Dan dekat apartemen ini ada juga beberapa restoran. Jadi kita mau makan di restoran situ. Jadi di sekitar kapal-kapal ini banyak banget restoran guys yang kalian bisa pilih. Banyak ada makanan Itali, makanan western food gitu kebanyakan. Dan ini populer banget di Auckland tempat ini. Jadi kita pergi ke restoran ini, makanan Asia, karena mama papa aku mau makan makanan Asia. Jadi tempatnya lumayan enak juga guys. Thank you. Dan lumayan unik juga tempatnya.
Kita makan di restoran Thailand di sekitar 1.800.000 untuk kita semua. Dan makanannya menurut aku lumayan enak sih guys. Papa mama aku juga cocok. Dan anak aku juga suka banget sama mie-nya. Menurut aku desain restorannya unik banget. Setelah makan, kita mau jalan-jalan malam pakai mobil Tesla. Jadi mama papa suka banget jalan-jalan pakai mobil daripada jalan kaki guys. Jadi kita download aplikasi yang namanya Mevo. Jadi ini mobil Teslanya kita bisa nyetir sendiri dan suami aku yang nyetir karena aku nggak pandai nyetir guys. Dan aku bayarnya di sekitar 300.000 gitu, nggak sampai 1 jam. Aplikasi Mevo ini punya semua mobil elektrik di sekitar kota Auckland. Cumanya kita bisa nyetirnya di tempat titik-titik tertentu gitu. Jadi kami mau bawa mama dan papa aku pergi untuk belanja-belanja di sekitar mall. Dan ini banyak ada brand-brand Chanel, Tiffany & Co dan lain-lain. Dan di sini lumayan enak sih, banyak pilihan juga dan cuacanya juga lumayan bagus hari ini. Di sini mallnya dekat juga dengan kayak laut gitu, ada kapalnya di situ. Dan ini beberapa brandnya di sekitar mallnya. Dan di situ semua bangunan tinggi. Dan lumayan enak sih. Dan di sekitar sini banyak kayak toko-toko brand lokal gitu. Dan ini beberapa brand lokalnya. Dan juga bunganya cantik banget yang itu. Terus di sekitar sini pun banyak kayak ada tempat kopi, ngopi, tempat dan shopping-shopping yang lain juga. Dan banyak tempat kafe sih. Lumayan banyak orang kayak ngopi di sini. Dan sekarang kami mau on the way naik kereta api pergi ke mall yang lainnya. Karena mama suka shopping. Ini tempat train stationnya di Auckland dan lumayan enak karena bersih juga. Dan dia juga ada tempat toko bunga, kafe-kafe gitu juga. Ada tempat buat kuku juga guys di situ. Jadi sambil tunggu kereta apinya datang, kita bakalan tanya mama dan papa bagaimana New Zealand. Bagus. Bagaimana menurut mama? Jadi kita udah sampai mallnya dan di sini mama papaku mau beli kacamata, sepatu sama tas lempang baru. Jadi mall ini banyak banget brandnya guys. Jadi kayak Fila, ada Vans, ada Adidas, Coach, Tommy, Calvin Klein dan lain-lain. Jadi mereka tuh sukanya shopping, jadi kami bawa mereka ke tempat banyak shopping mall gitu. Jadi mama lagi pilih sepatu baru kiri atau yang kanan. Jadi kita di toko Adidas banyak banget sepatu dan baju-baju baru. Dan sekarang papaku mau lihat kacamata fashion untuk dia pakai untuk jalan-jalan. Dan ini juga banyak banget brandnya guys. Terus kita mau ke Coach untuk lihat tas lempang untuk papa aku. Dan setelah itu kami mau pergi ke Calvin Klein. Dan di sini banyak banget brand yang lumayan bagus-bagus juga. Dan sekarang kita lanjut pergi ke mall yang di Queen Street lagi di Auckland. Di sini semuanya brand-brand yang terkenal juga. Kayak ada Prada, ada Dior, ada Gucci, Louis Vuitton dan lain-lain. Jadi di sini juga mallnya lebih enak. Dia ditemani dengan angin sepoi-sepoi. Jadi banyak brand di sini. Jadi kalau kalian pergi ke Auckland harus cobain pergi ke mall di sini di Queen Street Auckland. Jadi di sekitar Queen Street itu banyak merek-merek yang merek lebih brand lebih besar. Dan ini juga di beberapa jalan sini lagi dibuat jalannya guys. Jadi di sini banyak banget orang, agak rame.
tapi tetap enak sih karena cuacanya hari ini juga lumayan enak. Ini beberapa brand yang aku suka. Kemarin aku beli tas di toko Louis Vuitton yang ini. Dan aku rencananya mau lihat tas-tas baru di toko Prada karena suami aku mau beliin. Dan ini aku lagi mau naik ke lantai 2 untuk lihat tasnya. Terus kita sekarang mau pergi ke pulau yang lainnya di Auckland dengan kapal feri. Nampak tempat es krim, kita langsung stop karena papa aku mau es krim. Dan ini es krimnya itu semua unik-unik banget. Ini kita beli es krimnya di sekitar 170.000 untuk 2 es krim. Kita makan es krim sambil tunggu kapal ferinya datang. Lagi menikmati angin sepoi-sepoi sambil nunggu ferinya datang. Papa lagi makan es krim. Scarlett juga lagi makan es krim. Jadi ini kapal ferinya, bawahnya itu ada kafe gitu guys. Dan ini waktu naik ferinya itu ada waktu tertentu gitu. Ini mama aku excited banget karena dia mau jalan-jalan ke pulau yang lain juga. Banyak banget orang lokal atau turis gitu yang tertarik untuk pergi ke pulau lain gitu. Pemandangannya pas naik kapal feri bagus banget guys. Kalian bisa lihat kayak kota-kota Auckland di sekitarnya gitu. Naik kapal feri ini cuma sekitar kayak 20-an menit gitu. Ini di pulau lain di Auckland. Dan pulau ini namanya Devonport. Dan dia tuh banyak banget kayak restoran lokal. Dan ada tempat-tempat lokal, shop lokal gitu. Dan ini banyak banget restorannya. Di pinggir laut gitu. Dan pemandangannya bagus banget guys. Dan ini juga restoran western food juga di pinggir laut gitu. Jadi pemandangannya bagus sambil makan gitu. Dan samping restoran-restorannya juga ada pantai guys. With a view. Dan ini view Auckland dari pantainya. Dan ini untungnya hari ini cuacanya enak banget. Jadi dia agak hangat dan angin sepoi-sepoi. Jadi lumayan enak untuk jalan-jalan. Kita lagi cari makan keliling dan papa mama aku mau makan makanan Asia. Dan kita ketemu makanan Thailand ini. Dan menunya itu semua enak-enak, ada tom yum gitu. Dan kita makan di sini semuanya itu di sekitar 1.500.000 gitu. Dan lumayan enak sih. Setelah makan malam kita duduk di taman bermain dan bawa Scarlett main di tamannya. Marcus lagi bawa dia main seluncuran. Aku sambil menikmati pemandangan di sini. Makan ayam goreng sambil melihat view. Wah, bagus banget view-nya, guys. Ada sunset juga. Ini kita mau naik kapal feri karena kita mau balik ke kota Auckland. Aku benar-benar amazed sama pemandangannya. Lihat deh guys, ini benar-benar cantik banget. Aku dan suami aku menikmati pemandangan pas Scarlett dijagain mama papa aku. Jadi ini keesokan harinya sebelum balik ke Christchurch, mama papa aku mau makan makanan Indonesia. Aku bawa mereka makan di restoran Bandung deh. Setahu aku pemiliknya juga orang Indonesia. Makan di sini sekitar 500-600.000 gitu guys. Pemilik restoran dan staffnya baik banget. Kalian harus datang deh. So that's all for the video. Thank you all for watching. Jadi aku mau siap-siap mau mandi dulu. Setelah itu kita mau pergi ke beberapa tempat di Auckland dan pergi makan. Dan setelah itu kita bakalan langsung pergi ke bandara karena kami semua mau pulang ke Christchurch bareng mama dan papa aku juga. Dan bakalan di Christchurch bakalan dijemput sama mama Marcus dan auntie Marcus di situ. See you guys in my next video. Bye bye.